Lagi BM pengen makan seblak Bandung. Meskipun tinggal di Kalimantan, tapi kalau soal selera kuliner, aku tetap suka banget yang namanya seblak. Tapi ya nggak mungkin juga kalau setiap pengen seblak harus main ke Bandung. Wah, pas banget nih. Kali ini aku nemuin sesuatu di FYP TikTok. Ada produk baru namanya seblak nyemek. Nah, meskipun ini seblak instan, tapi tuh bumbunya bumbu basah ya guys. Jadi rasanya tuh mirip banget sama seblak Bandung yang dijual di pinggir jalan. Oke, daripada penasaran, ini langsung aja aku order 2 ya seblak nyemeksnya ini. Yang seblak ekstra soha dan juga seblak mie. Nah, langsung aja sekarang kita masak. Siapkan panci, beri minyak goreng dan tunggu hingga panas. Lalu masukkan bumbu rempah dan juga bumbu cabai sesuai selera. Lalu kita tumis hingga wangi. Tambahkan 300 ml air, gunakan api besar dan tunggu hingga mendidih. Lanjut masukkan aneka kerupuk, somai kering dan batagor kering. Diamkan beberapa saat sampai seblak siap disajikan. Oke, ini seblak nyemeksnya udah mateng, langsung aja kita cobain. Wah, kalau ini sih porsinya kenyang banget ya. Apalagi kalian bisa lihat sendiri topping kerupuknya, siomaynya dan batagornya juga banyak. Nah, kalau aku sendiri makan seblak itu pasti suka yang berkuah gitu guys. Jadi langsung aja kita cobain seblak nyemeksnya. Wah, aroma pedas dan juga kencurnya tuh berasa banget guys. Waduh, bikin ngiler. Bismillah, suapan pertama. Aduh, ini enak banget. Beneran ini kuahnya aja nampol banget, pedes dan juga kencurnya berasa banget guys. Ini sih beneran kerasa kayak seblak Bandung banget. Apalagi dia tuh kan pakai bumbu basah ya guys ya. Jadi rasa otentiknya tuh bener-bener kerasa. Aku kalau makan seblak itu tim yang kuahnya banyak. Kerupuknya juga banyak macam tuh. Duh, cinta banget sama seblak nyemek yang satu ini. Ini ada cuankinya juga. Lengkap banget. Baru makan dikit aja udah nagih banget guys, apalagi pedasnya. Ini pedas banget. Tapi tuh, ini pedasnya yang masih bisa dimakan. Pedas enak gitu. Pokoknya buat kalian para pecinta seblak Bandung, kalian wajib banget untuk cobain seblak nyemek yang satu ini. Yang mau cobain produk seblak nyemeknya, kalian bisa cek di keranjang kuning sekarang.